Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Adis Rajana Katana. Oke, Pak Bosku semuanya ya. Di hadapan Pak Bosku semuanya sudah ada barang terbaru ya. Tentunya udah pada mantap-mantap ya. Ini ada model-model terbaru dan ini baru launching ya dari produk SSC Rajana Katana. Jadi saya akan memperkenalkan dulu ya. Nah, ini ada produk terbaru dari SSC Rajana Katana. Dan ini juga sama ya, pisau-pisau bushcraft, cocok banget untuk hunting ya, udah keren-keren. Nah, dan ini pesanan yang tidak jadi saya akan jual aja ya. Terus yang ini juga sama, pesanan tidak jadi. Jadi ini ada yang booking tapi orangnya menghilang ya, kalau saya langsung gas aja, jual gak apa-apa, jual cepat aja ya. Seperti biasa kita review satu persatu. Dan ini saya akan kasih harganya murah meriah Pak Bosku semuanya ya. Siapa cepat dia dapat ya, karena barangnya jarang-jarang stoknya ready ya. Oke, yang pertama ini ada golok sembelih ya. Wih, super mantap, surantap ya ini. Mantap banget. Bahannya dari baja Willys Gen 2 ya. Ini bisa dilihat tampilannya sangat rapi banget detailnya ya. Aksesorisnya ini dari tanduk bule. Ini kayu snorkelingnya juga sangat bagus uratnya ya. Finishingnya juga insya Allah rapi banget ya. Ini full kayu snorkeling. Nah, ini udah mirror polish, namun ini udah dikasih minyak ya, jadi agak lembab. Panjang bilah ini 30 cm ya. Terlebarnya ini 35 menipis ya. Udah mantap banget. Untuk tebalnya ini 4 menipis ke depan, jadi sangat runcing banget ya. Udah mantap, ini cocok untuk sembelih, langsung digaskin aja ya. Kita tes untuk ketajamannya ya. Mantap. Udah super tajam ya ini. Tinggal digas aja. Tidak usah diasah lagi. Tuh. Lihat. Oh. Mantap. Mantap ya. Ini harganya dari 600.000, saya akan kasih harganya murah meriah ya. Yang ini 450.000 aja, stoknya cuma ada 2 ya. Gaskeun, stoknya cuma ada 2. Jangan sampai kehabisan. Oke. Next. Ini ada pisau terbaru. Ini saya baru coba-coba membuat seperti ini ya, yang kecil-kecil aja. Udah mantap ya ini. Ini pisau serbaguna juga ya. Bisa juga dibuat dipakai hunting. Ini dengan varian sarungnya yang sangat luar biasa. Motifnya juga sangat luar biasa. Jahitannya juga sangat luar biasa, rapi banget. Ini yang premium nomor 1 ya. Kalau beli sarungnya aja udah seharga 300.000 ya. Oke, dan di sini ada logonya juga ya. Hak cipta dari orang yang membuatnya. Nah, mantap juga ini, ada untuk sangketnya juga ya. Untuk handle-nya ini kita buka dulu ya sarungnya. Nah, jadi bukanya gini, ditilap ke bawah supaya tidak sobek. Nah, untuk handle-nya ini dari tanduk kerbau ya. Hitam, mantap sudah ya ini. Dan ornamennya dari kuningan di batik etching, mantap banget. Digenggamnya juga enak pokoknya ya, digenggamnya juga sangat enak banget. Untuk bilahnya ini 12,5 cm ya. Terlebarnya ini kurang lebih 3,5 ya. Dan tebalnya ini 4 ya Pak Bosku semuanya. Bahannya spesialis dari D2 Jepang ya. Dari bahan D2 Jepang ya. Mantap banget. Ini sudah mirror polish dan dipastikan ini sudah tajam ya. Kita langsung tes saja, coba. Nih, udah super tajam ya. Tinggal ditarik aja. Beuh, mantap tuh. Mantap banget pokoknya ya ini. Tinggal digaskeun, pokoknya ini cuma ada satu. Kalau misalkan kelihatannya belum kurang tajam, bisa nanti di komen ya, request ya untuk di super tajamkan lagi ya. Mantap, ini baru jadi banget ya, udah super luar biasa, keren banget ya ini, sangat unik sekali. Tuh, simple ya, pisau sultan ya, luar biasa. Harganya ini dari harga 950.000, saya akan kasih harga 750.000 aja. Siapa cepat dia dapat, ini cuma satu ya. Jangan sampai kehabisan, digaskeun Pak Bosku ya. Oke, next yang ketiga, ini ada pisau Bowie custom ya. Ini cocok banget untuk hunting. Mantap ya. Sarungnya ini dari PVC, dicat hitam ya, kombinasi dengan warna merah, ada tag locknya juga.
Untuk handle-nya ini yang sangat luar biasa ya. Jadi bukannya gini nih sarungnya ya. Ini dipijit aja ke depan. Oh, langsung terbuka ya. Nah, kita bahas dari handle-nya ini. Bahannya dari Honeycam ya. Ini dari USA ya, ataupun Amerika. Honeycam asli ya, warna hijau stabilo dengan kombinasi akrilik merah ya. Mantap banget handle-nya. Ini full tank ya ke belakang. Untuk bahannya ini bahan dari HSS ya. Modelnya ini model Bowie ya. Udah keren banget. Untuk panjang bilahnya ini 18 cm. Terlebarnya ini 4 ya. Untuk tebalnya ini 5 menipis ke depan ya. Mantap. Super tajam ya. Ini udah luar biasa banget. Sangat halus ya. Enak banget ini digenggamnya ya. Cocok banget, asli cocok banget ini untuk hunting ya. Apalagi ke kertas. Wah, tinggal lewat aja ya. Ini cuma satu-satunya ya. Cuma satu-satunya. Siapa cepat dia dapat digaskeun ya. Dari harga Rp950.000 saya akan kasih harga Rp700.000 aja ya. Siapa cepat dia dapat. Dari USA original ya. Ini handle-nya yang sangat mahal sekali bahannya. Oke. Siapa cepat dia dapat. Nah, dan ini yang belum jadi ya, mau dikasih sarung dulu. Ini handle-nya dari Mikarta. Keren banget. Ini pisau hunting juga. Ini juga sama dari Mikarta hitam ya. Ada dua lagi. Barangkali mau ada yang booking boleh. Nanti saya kasih sarungnya ya. Sarungnya seperti ini ya. Dari PPC ya. Nanti warnanya bisa request ya. Mau warna apa juga bisa. Oke, barangkali ada yang mau booking. Nah, dan ini golok yang 250.000-an masih ada ya. Yang 200.000-an masih ada. Yang 110.000-an masih ada ya. Oke, Pak Bosku semuanya. Mungkin videonya, reviewnya dicukupkan saja. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini barang semuanya cuma stoknya ada satu, dan ini ada dua ya. Bagi yang mau langsung saja digaskan, jangan sampai kehabisan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.